itu satu warga masyarakat di kota menengah seperti kita itu dia menghasilkan 0,3 sampai 0,7 kilogram sampah per orang per hari. 0,3 sampai 0,7. Iya. Sampah per hari ya. Per orang per hari itu sudah terhitung dengan seperti mal, rumah sakit, tempat-tempat bermain, pasar. Nah, bayangkan kalau kita di angka 470.000 jiwa misalnya. Dikali sekian kita kurang lebih tribuners kita sehari di Kota Kupang kita hasilkan sampah kurang lebih 210 ton paling sering. 210 ton. Betul. Butuhkan tadi dana sekitar berapa ini? 57. Ya, kalau saya sempat isi memangnya apa aja sih yang akan dilakukan di luas lahan sekitar 2 hektar itu, apakah ada alat-alat yang akan ada di sana seperti apa ini? Jadi itu pun faktanya masih banyak orang yang seenaknya membuang sampah di sembarangan tempat. Padahal setiap orang tentu menginginkan terciptanya lingkungan yang bersih. Dan warga Kota Kupang pun sangat mendambakan lingkungan Kota Kupang yang bersih, rapi, dan nyaman. Tapi kita juga harus melihat faktanya tidur bahwa kebersihan di Kota Kupang masih belum bisa terwujud secara maksimal. Lantaran tadi masyarakat masih tidak patuh membuang sampah pada tempatnya pada waktu yang tepat, dan tak jarang pula masih ada petugas kebersihan yang belum maksimal menjalankan tugasnya dengan baik. Aduh, argumen terjadi di beberapa tempat karena beberapa sebab. Tak hanya itu, sampah yang masih menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA dan tak diolah dengan baik pun bisa menjadi persoalan di masa mendatang. Karena di antara berbagai jenis limbah sampah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya yang dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Nah, bagaimana seharusnya limbah B3 itu dikelola dengan baik agar tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan Kota Kupang ke depannya? Hari ini Jumat 26 November 2021 di dalam bersama saya Novemi Leonovel dalam studio Ngobrol Asik Pos Kupang, kita akan berbincang mengenai pengelolaan sampah dan limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dan telah hadir di studio Ngobrol Asik bersama saya ada dua narasumber yang luar biasa. Ada yang pertama Kepala Seksi Pengurangan Sampah Immanuel Meno, Sarjana Hukum, Master Hukum, dan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Gabriel Melbio SP. Selamat pagi Kakak Immanuel. Selamat pagi. Bisa menyapa tribuners Kakak. Selamat pagi tribuners. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Kakak Gabriel, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Novel, selamat pagi tribuners. Salam sehat, salam Pancasila buat kita semua. Apa kabar Kakak Ketua? Kabar baik. Ya, pagi-pagi sudah kesini dengan baju orange khas Dinas Kebersihan. Ya, Kak Gabriel, kita ngomong-ngomong soal pengelolaan sampah nih di Kota Kupang. Kita lihat kan setiap pagi biasa ada ke beberapa tempat itu ya. Mungkin entrepreneurs perlu tahu nih, kita sebenarnya kekuatan kita berapa banyak sih armada yang kita miliki? Armada yang kita miliki itu keseluruhan ada 59 armada. Dan 59 armada itu sudah ada
ada satu pintu, ada juga angkro, mobil angkro untuk angkro atau perkeret dengan apa namanya mobil penyeberangan ada tiga ini. Itu bagian dari 59 ya. Berarti kalau di padanan kelurahan kita ada 51, berarti cukup dong memadai atau belum? Sebenarnya masih kurang juga. Kurang ya. Terkait dengan masalah terhadap sekali khususnya pada di kabupaten dengan ini upaya di kabupaten itu. Rutenya bagaimana Pak Yonel? Kita bagi rute. Apakah berdasarkan kecamatan atau ada rute tersendiri yang dibuat oleh dinas perhubungan? Kita buat rute berdasarkan di besarnya kelurahan itu. Jadi katakanlah kelurahan pasti panjang dan bagian besar. Kita buat juga ada dua rute. Kemana bisa kita buat dua rute? Dan nanti dalam rute itu ada sip-sipan juga. Oh, ada sip-sipan. Dan biasanya kalau petugas sampah itu start dari keluar dari tempat untuk mengambil sampah-sampah di masyarakat itu jam berapa? Itu sudah jam 6. Jam 6 mereka mulai sampai habis jam berapa? Sampai jam 9. Ada lagi lanjut lagi di pertama sampai jam 9, lanjut lagi jam 10 sampai jam 9. Berarti satu hari ada dua rute? Iya, tergantung besarnya kelurahan tadi ya. Volume sampah dalam rute jalur yang kita berikan. Jadi 59 untuk mengambil sampah di 51 kelurahan. Kondisinya armada kita di mana Pak Yunus? Ya, kondisinya di tahun berapa itu? Iya, ada banyak, ada yang baru, ada juga yang sudah lama dalam kondisi usia yang tua, yang sudah kondisi. Ya, tapi itulah ya, untuk teman-teman di lapangan bisa apa namanya, melakukan dengan kondisi sampah. Tiap tahun ada penambahan? Kalau kita bicara soal armada, terus kualitas petugas kebersihannya sendiri berapa banyak? Jumlah kami semua di keseluruhan kami di bidang pengelolaan sampah dan limbah medika, di kelurahan kami itu ada 340 orang yang dibagi teman-teman di lapangan kami. Kami tambah 3 kepala seksi, tambah 5 tenaga administrasi. Itu dikurangi itu berarti tinggal 31. Kalau yang di lapangan? Ya, itu yang di lapangan berapa banyak? Itu 331. 331 untuk 51 armada. 300 berarti satu armada sekitar 6 orang bisa? Satu armada itu 5 orang, tapi dari 331 itu kita akan bagi ada di supir, ada juga di awak, ada juga di penyapu. Oh, ada penyapu ya. Ya. Oh ya benar. Kalau penyapu kita punya berapa banyak? Saya biasa lihat kan kalau tempat mereka di apa? Elkari, sapu itu berapa banyak orang? Penyapu kita ada 75. 75. Ada tumbuhannya? Ya, nanti untuk pasar itu nanti dijual ke BPS untuk penutupan awal ambil juga di atas kemarin. Laki-laki perempuan ada? Laki-laki. Luar biasa. Memadai juga tidak dengan satu armada ada sekitar 5 ya? Saya kira belum cukup juga sebenarnya, karena mengingat rumah sampah itu cukup sebenarnya seperti ini kan. Jadi ini juga terus berkaitan dengan masalah sampah nanti kita butuh fisik. Kadang-kadang teman-teman juga kalau hanya di rumah saja ya minimal
Berarti ada nggak langsung yang disiapkan oleh dinas untuk penanaman vitamin dan sebagainya? Memang karena dengan adanya refocusing ini, 2 tahun terakhir ini kita memang sedikit terkendala dengan adanya penambahan ransum untuk teman-teman. Tapi syukurlah memang dengan pekerjaan teman-teman yang melayani kota ini, juga banyak sekali dari pihak-pihak ketiga lainnya yang memperhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini, kurang lebih sudah 5 kali ada yang berbagi kasih untuk teman-teman di depan itu sangat membantu. Luar biasa ya Pak Bader. Dan kalau kita lihat juga tadi kan masih terbatas tuh jumlah petugas kebersihan. Bagaimana nih kan saya masih melihat juga mereka ketika menjalankan tugasnya tidak mengenakan pakaian yang apa? Semestinya ya, istilahnya APD. Itu bagaimana? Apa mereka tidak mau atau bagaimana? Padahal kan sampah-sampah yang mereka pungutkan ada yang berbahaya, bisa menimbulkan mungkin penyakit dan sebagainya. Jadi kata Novel, para tribuners, jadi sebenarnya APD untuk teman-teman di lapangan itu sudah disiapkan. Tetapi memang kita terkendala dengan teman-teman ini ada yang merasa kurang nyaman memakai dan jujur selama ini kita kurang edukasi ke mereka. Ini memang sedikit hal yang harus perlu kami perbaiki. Dan kami kebetulan baru 5 bulan di sana, ditempatkan sejak 1 Juni dan mulai saat ini mulai ketika saya bertugas di sana dengan Pak El, kebetulan sama-sama kita pelantikannya bersama 1 Juni. Saya sudah mulai tekankan ke mereka untuk bisa pakai karena memang seperti Bapak Novel bilang, para tribuners memang kalau ketika kita bergaul dengan sampah ini memang risikonya tinggi. Sehingga memang kenyataan yang di lapangan bahwa masih banyak teman-teman yang tidak menggunakan APD itu memang betul. Dan ini kita memang tekankan kepada mereka untuk harus membiasakan diri menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan water pack seperti yang saya dan Mbak Mena pakai ini, lalu menggunakan topi seperti itu, juga termasuk sepatu. Kalau kita terkait dengan masih belum patuhnya petugas mengenakan APD. Ya, jadi ini sebenarnya tidak berkesempatan ya, menguatkan maka sesuaian terkait dengan tidak patuhnya. Memang benar sekali ada teman-teman di lapangan mereka contoh mereka pakai masker, mereka apa namanya rasa ini katanya tidak bisa bernapas dalam nafas ya. Yang berikut sarung tangan juga begitu. Mungkin karena terbiasa atau tetapi cepat kami berikan karena kita motivasi berikan pembinaan dan dorongan untuk dalam upaya itu terkait masalah ini. Sulit nggak masuk 5 bulan yang berarti nggak berarti ya 5 bulan. Bagaimana tantangan? Jadi tantangannya ke Novel memang luar biasa sekali. Warga Kota Kupang ini kita sekarang sejumlah 442.000 jiwa. Itu kalau malam hari. Saya katakan kalau malam hari karena ya kalau siang hari kan ada warga dari Metani, warga dari Lomata, dari Tarus dan seterusnya dari Kupang Barat itu kan masuk ke Kota Kupang. Nah menurut teori yang artinya sudah dianggap itu satu perhitungan yang tepat. Itu satu warga masyarakat di kota menengah seperti kita itu dia menghasilkan 0,3 sampai 0,7 kilogram sampah per orang per hari. 0,3 sampai 0,7. Iya. Sampah per hari ya. Per orang per hari itu sudah terhitung dengan seperti mal, rumah sakit, tempat-tempat keramaian, pasar. Nah bayangkan kalau kita di angka 470.000 jiwa misalnya. Dikali sekian kita kurang lebih tribuners kita sehari di Kota Kupang kita hasilkan sampah kurang lebih 210 ton paling sering. 210 ton. Betul. 210 ton kita layani dengan armada yang tadi 59 itu. Memang yang kita sekarang ada terbantu itu dengan adanya Amrol. Nah, Amrol itu karena kontainernya itu kita bisa Amrol itu tadi yang Bapak Gabriel
yang bilang dia yang ambil kontainer ya. Jadi kan perangkat khusus yang buat bisa narik kontainer disebut ambrol karena dengan putarnya itu bisa naik ke kontainer sendiri. Jadi juga bisa sedikit terbantu karena awaknya paling satu atau dua orang cukup. Itu kita ambrolnya ada berapa kita? Ambrolnya kita ada 7. 7 ya. Terus ada penambahan 3 yang baru tapi kita belum sempat gunakan, mungkin nanti bulan Desember kita mulai gunakan yang baru. Nah, dengan adanya ambrol ini itu kita bisa terus dia sehari itu bisa dia ngikut sampai 5-6 kali. 5-6 kali. Jadi perkirakan satu kontainer kita itu ada berapa ton sampah? 2 ton. 2 ton. Iya, kita hitung kurang lebih 6 meter kubik sampahnya itu seberat 2 ton. Tapi kalau di musim hujan ini tambah berat karena itu terangkut air juga di dalam ya. Apalagi kan kita masyarakat itu kalau buang sampah ke kontainer di Munas itu kebiasaan kita ya, kadang-kadang tutupnya itu kita tidak tutup kembali gitu. Ya ada yang lewat dibuang saja gitu. Nah itu kemudian dinampung air di dalam seperti itu. Kontainer kita berapa banyak? Kalau kita ambil di angka 0,7 sekitar 300 ton. Ya. Mampu tidak satu hari itu dengan kita punya 59 armada bisa mengangkut 300 ton sehari? Ya. Atau akhirnya ada tersisa lagi nih besok masih ya. Ada lagi? Jadi kekenalan memang tersisa. Makanya kenapa kita menghimbau masyarakat itu harus taat buang sampah pada waktunya. Itu pada waktunya kapan aja kan berarti bisa disampaikan ke Tribuners. Jadi iya, warga Kota Kupang, Tribuners di mana saja berada, untuk kita jam pembuangan itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi kalau Tribuners buangnya di jam 7, jam 8, maka akan masih numpuk lagi. Jadi siang hari kelihatan kotor. Kalau misalnya pagi itu sudah ditempatkan di kontainer-kontainer atau TPS-TPS, maka pagi harinya bisa terangkut seperti itu. Ingat Tribuners jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 6 pagi ya, lebih dari itu berarti tidak terangkut. Makanya tadi ketika saya lewat dari Tova menuju ke sini, saya lihat jam 9 itu saya turun dari bawah. Masih ada itu sampah-sampah, tapi yang di lain masih sudah bersih. Kok ini kok sepertinya diabaikan petugas, padahal mungkin mereka meletakkannya di atas jam 6 itu ya. Bisa juga ke novel selain yang diabaikan oleh Tribuners itu buangannya di atas jam 6. Bisa juga memang karena truknya sudah full yang seperti tadi Pak yang sampaikan, maka dia harus masuk di shift kedua. Shift kedua yang jam 10 ya. Jam 10 lagi sampai jam 12. Jam 12 kurang. Kita tempat pembuangannya di mana sih, Pak Gabriel? Itu di TPA Alak. Hanya di Alak. Iya. Oh, semua sampah di situ ya. Semua sampah di situ. Berapa banyak kita di sana yang pasti sudah tumbuh. Iya, jadi timbulan sampah itu kakak novel itu yang menyebabkan kalau saya tidak salah beberapa tahun lalu Kota Kupang dijuluki kota terkotor nomor 5 ya, sempat viral. Sebenarnya Tribuners itu bukan karena berarti kota kita itu kotor sebenarnya, hanya karena di TPA kita itu masih sistem open dumping. Open dumping. Iya. Open dumping itu artinya penumpukan yang terbuka gitu. Jadi penimbunan yang terbuka. Jadi dump open gitu. Open dump. Jadi substansinya adalah bahwa sebetulnya kita cuma mengangkut sampah dari dalam kota kemudian kita pindahkan ke TPA. Dan itu masih berupa sampah. Jadi bukan sampah yang terkurang atau sampah yang sudah diolah. Itu yang menyebabkan poin kita sangat rendah di sini. Sehingga masuk 5 besar itu sebagai kotor itu. Betul. Nah, syukurlah bahwa Tribuners kita segera akan mendapat satu TPA terbaru dengan sistem sanitary landfill. Sistem
sistem sanitary sanitary landfill. Apalagi itu sistem itu. Nah, itu kakak novel sistem sanitary landfill itu kita akan memilah sampah sehingga ketika dia dibuang ke TPA betul-betul sampah yang sudah tidak terpakai. Benar-benar yang tidak berarti ada sudah sampah sampah yang bisa daur ulang ya. Betul. Dan itu dilakukan oleh siapa? Nah, ini dia. Ini kakak novel ini pertanyaan yang luar biasa menarik, benar-benar. Kakak novel tanya siapa yang pilah? Ya, siapa yang pilah? Apakah petugas kita itu yang di jalan tusan atau bagaimana? Atau mungkin ada tenaga kerja baru nih? Jadi tribunaris bayangkan kalau 210 ton harus dipilah oleh 300 orang. Kira-kira bisa tidak? Hancur orang bukan bilang pasti ya. Pada orang bilang apa? Pada ya ini semua nggak sanggup pasti itu tidak sanggup. Jadi sampah itu sebetulnya harus dipilah ke novel itu dari rumah tangga masing-masing, termasuk dari tempat-tempat usaha. Jadi kan kita kalau taruh dropbox itu kan sudah ada sampah yang ada dropbox warna hijau, ya. Ada dropbox warna kuning, lalu ada dropbox warna merah. Itu ada artinya tidak? Betul. Atau hanya karena diwarnai supaya warna-warni? Iya. Warna-warni. Warna-warni. Atau warna-warni. Ada maknanya? Ada maknanya kan ya. Jadi kalau untuk yang hijau itu untuk sampah organik atau sampah yang bisa didaur ulang, yang kuning itu sampah anorganik, itu juga bisa recycle, itu sampah-sampah plastik, segala macam masuk situ. Yang kuning ya? Yang kuning. Ya. Nah kalau yang hijau, yang merah itu buat yang ketiga itu. Misalnya ada kita jalan terus ada masker, kita mau buang, harus merah. Harus merah. Tetapi nanti ke depan, khusus untuk masker kita yang pakai hari-hari nanti ada tempat khusus itu kuning sebenarnya dengan lambang infeksius. Infeksius. Berarti tiga kita dalam kontainer ya? Tadi kakak kontainer dalam apa? Dropbox. Dropbox tiga itu apakah sudah ada atau nanti akan ada ya? Diadakan? Kakak novel jadi itu sebenarnya tribunars itu tanggung jawab kita masing-masing sebenarnya. Iya, memang ada kami adakan, cuma tidak dalam jumlah yang cukup untuk semua. Jadi misalnya pos kupang di depan itu harusnya ada tiga. Dropbox, ya, mohon maaf, terus misalnya di Limpo. Kalau kita di rumah tangga masing-masing minimal kita ada dua tempat lah. Jadi satu buat sampah-sampah plastik dan sejenis, lalu satunya buat sampah-sampah bisa didaur ulang seperti kulit pisang, sisa-sisa makan, segala macam itu juga bisa terurai maksud saya. Itu bisa dijadikan kompos. Pak Gabriel dan Kak Emmanuel, ini ada pertanyaan. Kita baca dulu ya dari Tribunnas. Halo, saya Nora dari OIBA. Saya mau tanya nih, kalau sampah itu harusnya dipisah-pisah antara plastik dengan makanan-makanan sisa atau tidak ya? Sepertinya kalau dipisah-pisah lebih memudahkan ya. Nah, ini kayaknya Kak Gabriel sudah jawab ya, tapi mungkin bisa. Iya. Jadi ini kakak Nora, saya kalau bisa nih saya mau tepuk tangan nih. Luar biasa ini pertanyaan. Jadi betul sekali. Jadi kalau misalnya kita pisahkan antara sampah yang anorganik, antara sampah organik dan LB3, itu akan sangat memudahkan. Karena ketika nanti kita masuk ke sanitary landfill dan ini tidak terpisahkan, ini akan sangat menyulitkan. Sangat-sangat menyulitkan. Karena ketika sampai di TPA, kita harus ada tempat penampungan untuk memilah. Kakak novel, nah ini bayangkan ini kalau 200 ton kita harus pilah plastik ya. Dan ini caranya gimana nih, saya juga kebersihan tidak pernah berhubungan. Saya beberapa waktu ini terpikir terus ini gimana caranya. Makanya saya berterima kasih sekali di dalam ngobrol asik sama pos kumpang ini, waduh ini satu jalan juga buat kami bisa berkomunikasi dengan tribunaris di rumah. Baik. Gabriel, berarti kita punya TPA yang di alat itu ada berapa sih luasnya sehingga sudah waktunya untuk dipindah atau sudah terlalu padat? Oh iya, iya. Jadi itu ada 4,8 hektar yang mau dibangun baru nanti ini 2 hektar masih di dalam lokasi yang 4,8 itu. Lokasi yang di dalam situ juga. Jadi saya mau bilang tribunaris, kalau kita sampah ini kita tidak olah ke novel terus kemudian kita numpuk terus di TPA,
pada suatu akhir di ketika dia mencapai ketinggian 5 meter, nah ini sudah sangat-sangat buruk. Sudah seperti bukit ya? Ya? Sudah seperti bukit. Nah, kalau itu lokasi itu dia penuh, kita mau buang kemana? Pertanyaan. Pasti akan ke Kabupaten Kupang. Maka Pemkot akan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk sewa lahan. Seperti yang di Jakarta itu di apa bentar ya namanya lokasi itu, lokasi TPA yang di Jakarta itu, nah itu kan disewa tanahnya ke daerah lain gitu. Sehingga kalau misalnya kita tidak atasi dari sekarang, nah besok-besok PAD kita akan berkuras ke sana. Justru hanya buat bayar tempat untuk kita buang sampah. Sehingga ini memang tanggung jawab kita semua, Kak Novel bersama Tribuner, untuk kita bisa pilah-pilah sampah. Sampah ini sendiri kan nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Ini ada satu pertanyaannya lagi. Yeah. Selamat pagi, saya Unike. Bagaimana kita bisa mengolah sampah sendiri dengan lingkungan yang padat untuk mengurangi pembuangan sampah tanpa membuat tetangga terganggu dengan bau sampah? Terima kasih. Baik, ya. Mungkin saya langsung saja. Ya, silakan. Mungkin ya, kita Emmanuel duluan, nanti akan dilengkapi oleh Pak Jo. Baik, jadi ya. Bagaimana kita bisa ulang, Kakak Jo? Bagaimana kita bisa mengolah sampah sendiri dengan lingkungan yang padat untuk mengurangi pembuangan sampah tanpa membuat tetangga terganggu dengan bau sampah? Terima kasih. Mungkin ada seperti di rumah gali-gali itu yang bagaimana itu? Baik, jadi terkait dengan bagaimana mengolah sampah untuk mengurangi sampah yang ada, nah ini kan bagian dari pengurangan sampah. Nah, ini apa namanya? Kita tidak hanya bisa kumpul saja, kita bisa olah contoh kayak sampah-sampah botol-botol plastik. Kita bisa olah dia, nanti jadi sebuah perhiasan. Atau bisa jadi buat bunga, atau jadi aspal, atau jadi semacam barang-barang yang bisa dipakai. Jadi banyak sekali cara untuk kita olah, untuk kita bisa olah. Contoh kayak hari lalu menggunakan busu ya Pak ya, kita bikin pelatihan. Kita bikin pelatihan untuk masyarakat, itu kita undang 51 orang dari setiap kelurahan. Kita pembinaan, pelatihan untuk daun sampah, ada kotor plastik. Kita bikin pelatihan apa jadi busu yang busu small. Dari botol plastik. Itu bisa jadi basis pom ya, dengan apa namanya saat pulang ke apa tahun-tahun itu jadi edukasi dan itu sudah disampaikan ya, memang masih banyak yang kendala kami sudah lalu dan berkenalan teman-teman yang juga ikutnya ternyata sebagian yang sudah lakukan, tetapi sebagian juga yang banyak yang belum lakukan. Mungkin pelatihannya mesti ada lagi ya. Pasti. Dan yang menarik tadi bahwa sampah-sampah yang daun-daun itu diolah menjadi pupuk kasih ya. Soalnya banyak juga kejadian di masyarakat nih, Tante Gabriel. Beberapa orang mengeluh bahwa petugas sampah tidak mau mengambil sampah yang daun-daun. Terus kemudian juga tidak mau mengambil sampah yang limbah rumah tangga seperti kayak bekas-bekas air ikan itu bagaimana? Apa memang ada aturannya seperti itu atau karena bagaimana yang sering membuat mereka berdebat? Jadi begini, Kak Novel, Tribuners, tadi mungkin saya tambahkan sedikit yang pertanyaan dari Kak Novel yang di lingkungan yang padat. Terus sampah itu yang tadi saya bilang, kita kalau pilah misalnya sampah plastik, terus kardus kardus, botol-botol itu semua bisa kita buangkan. Misalnya di bank sampah atau di pengumpul barang-barang bekas itu, ya seperti itu. Terus kalau yang tadi dadaunan itu yang seperti Pak El sampaikan itu bisa kita jadikan bekas. Nah kalau di bekas dengan jadikan bekas itu
Yang penting ada satu tempat lah, misalnya cukuplah setengah meter kali setengah meter kita gali terus dimasukkan ke sana. Daun-daunnya ditambah dengan EM4 sudah pasti tidak bau. EM4 ya. Iya. Kemudian nanti biarkan dia. Ya apa namanya, dia berproses di situ menjadi lokasinya. Ini bisa kita ambil untuk taruh di tanaman. Taruh di bunga segala macam sehingga lingkungan yang kadang-kadang misalnya rumahnya mepet-mepet, kita tanam bunga pasti jadi bagus. Sebagus apapun satu rumah tanpa tanaman, saya yakin tidak mungkin ya, seindah ya. Nyaman, ya. Ya. Nah kalau menyangkut itu kakak Novel yang tadi buangan daun-daun itu memang begini. TKS itu sebenarnya itu untuk sampah-sampah rumah tangga dan sejenisnya. Kalau sampah dedaunan itu juga termasuk sampah, tetapi itu sampah dengan kategori lain. Nah yang jadi persoalan itu ketika teman-teman mengangkut misalnya di TPS lalu sudah dipenuhi dengan ranting satu pohon mangga saja ya, itu banyak itu ya, satu pohon mangga itu sudah pasti satu truk tersendiri gitu. Jadi sebenarnya tribunal di sini saya kasih jalan keluar nih ya. Kalau misalnya potong pohon dalam jumlah banyak, ada dahannya segala macam, hubungilah Pak L untuk kita lakukan pembuangan langsung di TPA. Karena memang kakak Novel untuk masuk ke TPA itu tidak boleh sembarang keberan masuk, harus atas izin kami. Karena kita menjaga misalnya di uangnya sesuatu yang berbahaya. Berbahaya atau mungkin hasil-hasil dari kejahatan ya? Hasil-hasil dari kejahatan kakak Novel kan sudah pernah terjadi ya di TPA kita. Atau misalnya di uang bahan yang mudah meledak saja. Kalau itu TPA terbakar, mungkin kita butuh sekian bulan baru bisa padamkan itu sampah itu. Karena itu sampah ya. Betul, itu luar biasa kalau terbakar. Makanya kita juga berhati-hati. Ya, jadi kalau itu tadi tribunal dari Kang Gabriel kalau punya sampah yang masih penebangan pohon besar, berarti langsung hubungi kakak. Mungkin pasti akan dilayani juga. Pasti ya, akan dilayani. Tapi dilayani khusus ya. Dilayani khusus. Ya. Khusus. Ya. Dan mungkin bisa memberikan nomornya KL ke tribunal nomor berapa? Pasal 41 382 9341. Ulang Pak El pelan-pelan. 0811 382 9341. Dilayani 24 jam atau? 24 jam. Biar kepala-kepala jam itu datang. Oh luar biasa. Kalau kami di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 ini, kita on call 24 jam. Kalau memang sampai tidak angkat itu mungkin karena terlalu capek. Tapi bicara soal yang baru tadi, program baru Sanita Sanitary Landfill. Iya. Itu kapan ini akan diluncurkan? Oh, jadi kami sementara bahas dokumen lingkungannya. Ya. Kita bersyukur karena dari Kementerian PUPR dengan Pemkot terjalin komunikasi bagus, lalu kita bisa dapat untuk Kota Kupang dengan dana yang cukup besar. Kurang lebih 57M itu pembangunannya akan lengkap di situ, termasuk dengan nanti untuk pemisahan lumpur tinja. Jadi kita juga termasuk tinja. Oh, pengangkutan tinja juga. Pengangkutan tinja juga dengan kami gitu ya. Itu nomornya juga sama? Nomornya sama. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah juga mungkin kamar mandinya sudah penuh ya, perlu disedot, nah bisa hubungi kita. Kalau untuk rumah tangga 150.000, untuk usaha 250.000. Murah ya? Sangat murah. Sangat murah, murah. Untuk ya, rumah tangga 150 untuk pembuangan tinjanya dan untuk perusahaan 250. Tadi kalau untuk yang pengangkutan tadi yang untuk pengangkutan sampah yang daun-daun itu ada bayarannya berapa? Oh, kalau itu sih sebenarnya tidak. Ya. Cuman kalau misalnya kita kan kalau tidak pergantian bensin ya paling tidak itu biasanya dikomunikasikan dengan anak-anak, karena kita kakak Novel terus terang kan satu kali dia jalan tuh ada kuota bensinnya, kuota BBM-nya. Nah dia kalau dua kali jalan kuotanya, jadi dia tidak sembarang isi ya. Dia tidak sembarang isi gitu. Baik ya. Tribunus, kita akan ulang nih nomor telepon dari Dinas Kebersihan. Iya, benar ya, Dinas Lingkungan. Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan
dari nomor telepon Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, nomor langsung dari KKL, untuk bisa dihubungi untuk proses pengangkutan sampah yang ekstra ya, sampai yang berdaunan dari pohon-pohon, dan juga untuk pengangkutan tinja ya, tinja rumah tangga dan bisnis tempat usaha, nomornya KL nanti kita akan mencatat ulang, 0811 382 93%. Jadi kalau bukan hanya tinja atau bukan ini, tapi terkait dengan masalah penumpukan sampah ya Pak. Iya. Penumpukan sampah maksudnya di jalan yang belum terangkut. Itu bisa. Jadi titik-titik jalan itu kan itu juga langsung hubungi nomor ini. Iya. Katakanlah seperti jalur 80. Iya. Jalur 80 dari arah BTN. Banyak sampah-sampah yang saudara mereka buang. Oh, akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah bayangan. Iya, di luar TPS. Di luar TPS. Oh, itu juga bisa ya, dengan telepon ini langsung diangkut. Karena saya lihat mereka Gabriel punya rumah bayangan yang katakan bahwa memang akhirnya satu dua sampah ini jadi tempat sampah bayangan. Itu bagaimana itu? Jadi kalau diangkut mereka bilang, oh ini kita buang aja lagi di sini. Benar sekali. Jadi Tribuners, kita kalau untuk titik sampah, kami menyebutnya titik sampah. Titik sampah. Ya, itu kurang lebih ada 780 di Kota Kupang. Iya. Dan itu kami ngambil juga. Pagi ini di luar yang kita punya ya. Di luar yang kontainer, TPS permanen, TPS itu kami sebutnya titik sampah. Itu ada 780 titik sampah. Dan itu kita angkut. Dan kalau untuk yang lokasi-lokasi seperti itu memang kita juga bagian dari tanggung jawab kami. Itu yang penting seperti Pak El sampaikan tadi, kalau misalnya kita nggak sempat pantau, Tribuners, tolong bantu di anak kaya, ya. Diinformasikan, pasti kita angkut ke sana, kita akan ke sana. Ya. Kalaupun memang ada harus reschedule, mungkin kita butuh waktu sehari dua hari, tetapi kami biasa wajib selesaikan. Pasti akan direspon menunggu waktu ya. Termasuk selokan-selokan kemarin kita kerja beberapa selokan yang tersumbat. Memang dari program kami kebetulan TL yang tangani dan memprogramkan kemarin kita di drainase-drainase. Ya, Pak El ya. Pak El khususkan kita dari November Oktober kemarin kami coba tapi memang hampir tidak bisa 100% tapi lumayan lah saya pikir kemarin hujan sudah lewat. Kemarin hujan pun sudah tidak terlalu kotor di jalan. Itu sampahnya kita angkut. Ya, kalau misalnya ada yang masih tersumbat di mana, informasikan kita akan bantu. Pasti akan datang. Ya, pasti akan datang. Kebersihan Kota Kupang. Pak Gabriel, tetap kita ngomongin yang program baru dengan 2 hektar ya. Betul. Butuhkan tadi dana sekitar berapa? 57. Ya, kalau saya sempat isi, memangnya apa aja sih yang akan dilakukan di luas lahan sekitar 2 hektar itu, apakah ada alat-alat yang akan ada di sana, seperti apa itu? Jadi itu pun makanya kadang-kadang kita ngobrol begini ya Tribuners ya, biar juga transparan. Kalau misalnya di Malang itu untuk buat sendiri landfill itu butuh dananya kurang lebih 200 M. Makanya kenapa enggak semua kota punya. Jadi kita bersyukur nanti ke depannya, nah ini yang nanti saya minta bantu, kita harus bisa mulai pila dari rumah sehingga nanti pengangkutan juga kita bisa mudah. Itu memang Kak Novel itu akan diatur dengan baik sehingga nanti seperti di Malang itu orang bisa berwisata lagi TPA. Jadi tidak ada. Jadi tempat wisata baru. Jadi tempat wisata baru. Jadi di situ anak-anak mungkin outbound, dia belajar bagaimana mengelola. Mau main TikTok juga di sana. Ya, main TikTok boleh. Ya. Ada mau foto-foto apa namanya sekarang bumerang ya? Ya bumerang. Ya boleh di sana latar belakang. Jangan sampai prawedding juga bisa di sana ya. Bisa sekali. Yang baik. Ya, penempatannya akan bagus, fasilitasnya nanti dilengkapi. Terus memang penanganannya itu harus betul-betul ramah lingkungan. Nah, itu yang buat mahal. Ini yang masih sementara di proses ya? Ya, kami lagi proses dokumen-dokumennya seperti biasa. Sebelum satu pembangunan lebih baik harus dimulai dengan
termasuk pengadaan armada dan tidak, khusus untuk pengelolaan di sana. Itu dari PUPR, kita armada ini dari APBD. Banyak sekali ya yang ditangani oleh dinas kebersihan, lingkungan dan kebersihan ini. Banyak sekali, belum lagi taman kan, Gabriel? Taman, menyangkut dengan lingkungannya juga. Jadi kita baru ngomong menyangkut sampah, baru ngomong menyangkut lingkungan. Ini kebetulan tadi pagi kita bersama Pak Wali Kota Kupang, Tribuners, bersama Dinas Pendidikan dan para guru baru melakukan penanaman. Kita di dalam memperingati Hari Guru kemarin, terus memanfaatkan curah hujan yang sudah mulai cukup tinggi di bulan November ini. Memang kalau termasuk kami itu menanam pohon dan tanam air. Itu tugas. Apa yang pohon apa yang ditanam kemarin oleh guru? Pohon tadu itu bahasa Indonesia nih apa ya? Orang Kupang bisa bilang pohon tadu. Yang sampai SMP itu bukan? Bukan, itu pohon yang saya mau kasih gambaran. Itu kalau yang bunganya putih, harum itu yang tinggi besar pohonnya. Iya, lurus itu ya. Terus pohon yang sana. Sebenarnya kalau tanam pohonnya, pohon apa saja sebenarnya tidak besar. Ya. Mengelola taman di Kota Kupang ini bagaimana? Ada kendalanya enggak? Nah, salah satu kendala yang berhubungan dengan kami di bidang pengelolaan sampah ini Tribuners. Jadi taman-taman kita ini sebenarnya kan sudah mulai bagus nih. Sangat bagus. Kita kalau ingat-ingat dulu Kupang kan Kupang hanya dulu taman nostalgia. Betul. Sekarang sudah mulai banyak taman. Nah, jadi persoalan ini Tribuners ada saudara kita yang kalau ke taman terus makan selome misalnya, lagi sampah ya, buang, makan minum-minum teh botol misalnya dibuang. Jadi misalnya kita sudah siap TPS pun 20 atau 30 meter dia nggak mau jalan, kesadarannya parah sekali. Ibu di sini saya habis terus terang ya, kadang-kadang terus malam misalnya dia duduk minum miras. Botolnya dipecahin di situ. Belum ada lagi saya lihat juga beberapa lampu taman belum mendadak. Nah, ketemu ke lampu taman itu ada yang harganya satu biji misalnya satu buah misalnya 7,5 juta atau juta. Iya. Dipecahkan, dicuri. Nah, ini konyol karena ada jumlah banyak. Iya. Sementara APBD kita terbatas. Masa kan kita harus mengganti setiap kali rusak ganti nah sekian banyak. Jangankan itu anakan pohon yang dibeli misalnya cemara. Hilang juga? Iya. Bisa hilang juga? Bisa hilang, jadi sudah sekian setengah meter tingginya. Kita beli 3 jutaan ya. Pura-pura tiba-tiba bawa kantor plastik aku. Nah, yang saya heran kalau pohon setinggi 1,5 meter curinya ini kan nekat betul nih orang nih. Tapi pernah tidak terdapat? Nah memang CCTV itu sebenarnya ya, ya memang mungkin harus perlu CCTV karena kalau misalnya menangkap satu kegiatan itu kadang kita harus undercover itu bisa 2 bulan. Nah ini yang kita kadang terkendala dengan tenaga. Kebetulan seperti Pak El bilang tadi kami di bidang cuma bersembilan. Jadi kalau kami dari sana administrasinya juga banyak, terus malam-malam kebetulan saya Pak Eli selalu di lapangan juga dari pagi jam 4 kita berakhirnya bisa di jam 6 jam 7 malam. Jam 6 malam baru pulang rumah ya. Jadi lama-lama lama kalau Tribuners pada buang sampah sembarang, bisa besok. Ya, bisa besok. Bang Koyi nggak pulang terus ke rumah, tahu-tahunya bantal sama pakaian sudah dibuang di luar. Silakan tidur di luar. Kita kembali ke lapangan lagi. Kita tuh lagi bisa terjadi administrasi lagi. Ya sudah program atau segala macam. Tapi puji Tuhan masih sayang beri kesehatan ya, kekuatan dan semangat ya. Luar biasa. Tapi omong-omong soal taman, kan indah sekali nih taman sekarang di Kota Kupang nih. Prospek ke depan untuk tambah taman-taman lagi? Memang ada, tahun ini ada penambahan, terus kita ada pekerjaan-pekerjaan untuk
pemeliharaan, kita akan berjalan lagi, dan memang kita akan ada beberapa penanaman pohon tambahan yang buat mempercantik tabe buya yang warna ungu. Tabe buya itu yang ada di sekarang di mana ya? Yang di dekat kantor gubernur tuh yang tua bunganya kuning-kuning itu. Saya lihat ada yang pink. Nah, itu nanti tahun ini kita beli. Akan ada yang tukang juga, dibawa ke tukang juga. Betul. Sangat bagus ya. Yeah. Berarti akan berdampingan dengan CP ya. Betul sekali. Nah, kebetulan kalau saya lihat iklim kita ini cocok nih dengan pohon-pohon berbunga. Iya, kan kalau kita lihat di sini kan kita sebenarnya tanpa sadar kita dapat musim kenapa? Jadi ada musim kemalunya, terus musim gugur. Kita lihat kalau musim gugur itu daun-daunnya pada gugur, kita dekat Australia kan. Ya. Lalu ketika hujan turun pertama nanti mulai bertunas. Sehingga itu nanti waktu itu berbunga lah pohon-pohon ini. Jadi kita agak sedikit beda mungkin dengan jadi cocok sekali sebetulnya. Kak Gabriel, mungkin apa nih pesannya untuk para petugas teman-teman dalam menjalankan Jadi teman-teman di lapangan, saya selalu bilang bahwa pekerjaan kita ini memang harus kita lakukan sebagai panggilan. Karena kalau tidak dilakukan sebagai panggilan, tentu kita akan merasa berat. Tugas kita ini adalah tugas yang menurut saya sangat baik untuk melayani warga Kota Kupang. Ini talenta yang Tuhan berikan untuk kita. Marilah tetap semangat dalam kondisi mulai masa musim penghujan, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan tetap bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ada untuk kita layani masyarakat di dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dan untuk masyarakat Kota Kupang nih, apa pesannya kita mulai dari Kak Emmanuel dulu? Pesannya sangat ribu, sebenarnya untuk ibu masyarakat berkembang terkait dengan masalah lingkungan hidup, masalah persampahan yang ada di kampung, tentunya tiga hal saja yang disampaikan. Ya anggap saja ini siruan darurat lah. Jadi ada pertama saya sengaja ini memperkuatnya. Pertama itu mari kita membuat sampah secara cepat dan tepat pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan jam tayang yang jam yang ditentukan oleh pemerintah, dan juga mari kita menjaga memelihara lingkungan kita baik itu dalam penanaman pohon maupun dalam hal jangan membuat sampah di sembarang tempat. Yang berikut, saling mengingatkan satu dengan lain, saudara-saudara agar semuanya itu dapat kita dapati dengan masalah dengan sampah, masalah kesehatan kita juga pasti kita dapat kita bersama. Terima kasih Pak. Kak Gabriel, pesannya apa buat masyarakat Kota Kupang? Ini closing statement. Iya, ini closing. Ya. Kakak Novel, Tribuners di mana saja. Pesan dari kami kepada saudara semua, kita harapkan untuk marilah kita coba bersama-sama untuk mengelola sampah ini dengan lebih baik dari kesadaran kita masing-masing, mulai dari sekolah, mulai dari lingkungan kita masing-masing. Cobalah untuk mulai dari hal-hal kecil, misalnya kalau pakai tisu di mobil kita jangan buang, atau minum segelas air di mobil jangan kita buang ke jalan. Hal-hal kecil itu sudah membantu. Yang kedua, saya mungkin himbau kita semua, marilah kita mengurangi sampah plastik. Sampah plastik ini adalah satu hal yang akan jadi momok di kemudian hari karena sifatnya yang sulit terurai. Mungkin kalau belanja sekilo gula di kios atau sebungkus rokok tidak perlulah dikemas dengan kantong plastik. Mungkin di bawah saja, di pegangan saja cukup. Nah ini kalau
satu hari kita bisa kurangi satu kantong plastik saja, itu sudah berdampak yang cukup untuk lingkungan kita. Mungkin dari saya itu. Kak Gabriel dan Kak El, terima kasih nih saya atas nama manajemen Poskupang. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sering-sering main kesini. Terima kasih manajemen Poskupang. Dan kita akan membahas. Ya, dan kita akan bahas tema-tema lain ya. Iya. Ya, seperti itu. Tribuners, kebersihan lingkungan itu dimulai dengan keinginan setiap individu untuk menjadi bersih. Dan sampah, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Bersihkan lingkunganmu sebelum lingkungan membersihkan dirinya dari orang sepertimu yang tak bisa menjaga kebersihan. Dan saya dari Studio Mobile Asik, saya Novel Media Novel bersama Kepala Seksi Pengurangan Sampah Kak Immanuel Meno, SHMH dan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Kak Gabriel Meowio, SP, menyampaikan terima kasih, pamit undur diri dan salam sehat. Dan saya juga salam sehat. Dan saya juga mengimbau untuk tribuners tetap mematuhi protokol 5M, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Salam sehat.